Mereka istiqomah menunaikan step by step untuk menguasai dunia. Pertanyaannya, di mana mereka akan mendirikan singgasana Tuhan mereka, Mesiah, Haikal Solomon? Di mana lagi kalau bukan di jantung dunia? Dan jantung dunia itu bernama Palestina. Bernama Palestina. Jadi Hamas melawan ataupun tidak tetap akan dihabisi. Karena Yahudi sudah merencanakan sebagaimana perkataan dari Theodor Herzl. Kelak di masa yang akan datang, akan kita canangkan 100 tahun setelah ini, 1879. Akan berdiri sebuah negara di jantung dunia, Palestina. Sekarang terbukti, Bapak Ibu, apa yang dikatakan Theodor Herzl. Mereka menguasai Palestina.